Jadi Kang, ini teh pernikahan antara guru dan murid ya Kang ya? Iya. Masya Allah, terpaut beda usia 18 tahun. Masya Allah, semoga sakinah mawadah warohmah ya Kang ya? Amin. Perbuka izin meliput pernikahannya ya Kang ya? Amin. Ya, terima kasih Kang. Ini persiapan pernikahan tuh sebentar lagi dimulai. Ini dari Kampung Bunisari. Desa nanti masuk ke mana ya Kang? Mekarsari. Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Tuh, ini persiapan ya. Ini salah satu kakak kandung dari pengantin pria ya Kang ya? Ada doanya buat pengantin, semoga apa? Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini teh emang benar apa beda usianya jauh ya Kang ya? Jauh. Jauh antara katanya suka melatih futsal, sialnya itunya muridnya. Dan sekarang menjadi jodoh. Oke, semoga dilancarkan juga dalam berumah tangganya ya. Amin. Bersama siapa namanya ini? Dede. Ma Dede, kakak kandung dari pria ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Bagian membawa apa itu Pak? Beras Pak. Oh, pengantin juga aktif di Karang Taruna. Nah ini ketuanya, Masya Allah. Ini Karang Taruna apa namanya Kang? Karang Taruna Alip. Alip 2 dari Kampung Bunisari ya. Bunisari, betul, betul. Kebetulan pengantin juga aktif di Karang Taruna ya Kang ya? Ya betul, itu bendaharanya. Bendahara, Allah. Semoga dilancarkan acaranya Kang ya. Amin, amin. Ini pasukan hitam semua tuh ya. Banyak sana tuh. Kita acara pengalungan bunga dulu Sobat Perbuga ya. Depan. Sebagian luar. Halo Neng. Neng, ini tadi kampung apa ini namanya? Pangkalan, desanya? Sukamerang ya, Cibatu, Garut. Yang dikata siapa namanya? Om Budi. Ada doanya buat pengantin?
Oke, bersama yang siapa ini namanya? Poji, satu lagi? Fitriani. Ini satu lagi nih. Jadi siapa namanya? Rit, ini? Neng? Siapa namanya? Oke, nanti ada di Perbuga channel ini ya. Oke, dadah. Dah. Cukup kala waktu meninggalkan alam mangsa, kembang barang di biar anak hati kelamang capa kala makan kala rasa pada anak takwa. Lalang sini banyak hati eh berang sini lagi ke. Rebut di kerai barang kerasa di sana seorang. Oe di pende-pende, waktu ditunggu-tunggu. Akhirnya mangsa salah lagi sebab di suka semua ada hukum dan bapak insan. Nuri tadi aku rasa kehemanan cari berbagai berasa kade. Ayo bapak di esok dengan acara aku nuri tak akan bisa sih pernikahan. Alhamdulillah wasulillah ini ada kesempatan sahaja. Si putri jauh di jumpa langgang di bayang di kampung di sana di sumpi kaya tempat ada yang kajabi. Nuka hijina sejak yang nyanggarakan silaturahmi terhusus kami khusus keluarga besar. Almarhum Bapak Kanceng, kami ibu Bapak Wanam. Kakak dua lagi besar, Ramah atau nabi ibu na neng di tempat ada yang kajabi. Si hakmat tempat kasuhan. Ya silaturahmi si puring. Ngalengengeng padahal daya kajabi nemokkeun ngeprekeun bahwa jangkung di hidayah ngasahayana teh teu bubur sarasa heuyeun tapi ngabuntoskeun bahwa hajeuna ada dudungan nanti di Ramana gada dudungan nanti di Dua Dina dan gada dudungan nanti para sahabat atawa di lain-lain masyarakatna daya kajabi ngareskeun ngahidareun bahwa jangkung di hidayah teh hiji sosok jalmi anu masyarakat. Jadi sosok jami anu bakrium banyak di masyarakat maka terbiasa di berdudeli di nasa ayu dan mana aja karena rasa ibadah terbiasa di berduduk di ulah-ulah sadaya supi ngadeul ngagunakeun dukungan secara guna nu malah mandar giri bidinya ku aya niat giri sejaga rasa ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sakali deui nyuhun ke agung kalau kami siap putana silaturahmi nasi kuring terbiasa di berdukung di dukung kurek rekan-rekan saya ampun para lulun si ampun tak bisa kakak gua lagi besar lain di tempat mudah-mudahan agung kalau kami kami siap putana ya sama hal putana nasi sarang yang agung mana kakak gua kakak bisa nasi sarang di silaturahmi si kuring sejak silaturahmi janji pasti menurut kawan ini pasang supaya bahagia ayo kembali si esok kembali jangan kuning apa buka sebenarnya. Oh, banyak pulih di sosok kepahaman karena bertanggung jawab. Tidak cukup memainkan secara lisan. Tidak cukup secara janji. Di buka sedengan seakhirnya. Anjir yang memperkenalkan luar-luar dan hanko ngadahu. Kamu berangkali apa bagi ibu di tempat. Di antara lisan. Tidak cukup dari hukul. Tapi di sosok dengan acara akan pernikahan. Atau secara jena. Sini puring. Di samping penyata silaturahmi. Silaturahmi. Oke, okay, pentas sini puring, nyaga ke dalam silaturahmi jasadi, nyaga ke dalam bangun tetap sosok jangan berdiri gaya. Di luhur sosok sosok kata tuh, di hadap saya merasa kata tuh, di tengah tengah kaca nabi Allah lolos dari kutu. Mungkin itu tidak rasa ibu-ibu, kemudian dari rakyat sosok dua puluh susu, tak ada yang ingin tahu, sehingga dia dalam bangun dia dari kutu, tak ada yang ingin tahu, tak ada yang ingin alhamdulillah, ayah, tak ada yang ingin ikhlas, ditinggal yang ingin tahu, tak ada yang ingin tahu, tak ada yang ingin tahu, tak ada yang ingin tahu, tak di jalan betul tu tanya kamar orang betul tanya kalau si burung ini dulu kapan dia memakan di SD dari SD pas mana mereka kata orang nak jadi aja nak kepala pasri aja nak nama dia betul tanya orang tapi nak aja nak macam apa aja nak apa aja kita tu lawan yang masih solo tak ini salah ini salah aja nak jangan budi untuk ukur jasa nak ukur tapi kumpul jeng sarana prasarana kerana yang berkesan awal orang alhamdulillah. Sarajana di samping silaturahmi jasadi sejak silaturahmi aya barang anu kacana anu katanggeun anu kajini nu katutuna saya kemarin raya ku paintenna kana kana harapan nyalakeun paintenna silaturahmi nu mugi-mugi naon-naon anu ditambe di bicara eta teh niat diri paintenna sedekah nu mudah-mudahan insyaallah kita mimpi keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hapunten kasuhun. Terbiasa memperingat anak terbaik di antara yang baik. Ingin hati memeluk gunung, tapi apa daya tanah keroyesan. Sakal kita paling terjaga di hoyong pemandangan terbaik, tapi tak mampu anak keluar dari jalan budidaya.
nyuhun ke adil tawa kepada usia bentar mudah-mudahan keluar besar orang ibu ramalan yang di tempat mahabun karena saat ini adil insya Allah kurang kurangkan kunia kiri sejak tanah luar karena saat ibadah ini yang akan pernikahan mudah-mudahan keluar karena cinta dan keluar karena usia ini mawadah warahmah yang di dalam kesempatan kepada oke selanjutnya sejak silaturahim nepung gede-gede-gede-gede insya Allah berkata yang sepintar lah keturunan bahas mudah-mudahan nama-nama anak diharap keturunan agar dicara-cara ke kedua-dua lah pihak ajar lagi pernikahan teh nambah keturunan anak sholah hidup sholah mudah-mudahan kita dengarkan anak berdua Allah sepanjang berkata lu terakhir nah sejak silaturahim kurang ngapok dan kurang ngihin dan doa dua keluarga antara keluarga di bawah rata binti Gunung Sari sarang keluarga di tempat di Mangkalan mudah-mudahan namun jadi cita-cita hajat dan cita-cita di jamal Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal Alamin rupina pamanginan dari panjang-panjang yang kandinya kandinya dina ngomong gitu ngomong cangkul gitu asal ngomong siluman gitu lu ngomong video sampai kata gimana gitu sasa parah gitu karena kalau ngomong ngomong ngaji tadi emak gitu lawan gitu nya lalu cekah sekarang balik malah payah gitu malah suara di mana ya kulitnya di atas si rumah kulitnya kecacangan apa suara Allah gitu apa kan minumnya si kulit sarang di salim cuma lagi sepanjang lebar mau payah terus pada sesuatu yang melawan kawatos ngemutan kerana si kulit yang dimatan kakabung nanti kakabung hidayat niatan dan budi yeleh ibadah niatan bahwa pernikahan ada yang mempunyai tentang aku ya ibadah dan diharapkan Allah sepanjang lebar luruskan jalan hari ini dan semata mata kamu yang ibadah dan harapan untuk salam barakah. Untuk mengurus sadar melalui hawa nafsu biologi sosiologi sumpun, tapi semata mata ibadah dan harapan untuk salam barakah. Nukar apa jadi dari pernikahan yang leh yang pertama dan yang terakhir terhadap semua di bawah Allah dan terhadap lain bawah kita dan salah satu kita dan senarai manusia tapi senarai Allah. Terus terasa nak kaki pada jadi dari pernikahan kita bawah tanah dan kawasan Allah. Maka ketika hidup lurus jalan hari ini ya karena Allah para malaikat berjajar di atas sana menyaksikan dua insan dengan niat ibadah sampai tidak ada satu menuju masuk pada barisan malaikat saking khususnya kedua insan niat karena Allah pada dalam ibadah maka dengan rumah tangga kelompokan seribu sahabat tidak ada dosa di atas kita sini pun yakin jangan pun ini bisa kita bawa raja dan kita tapi sama bagi kita dan hatinya beribu-ribu di tangan langit dan satu yang berkaya beribu-ribu orang yang kesal dia hesap yang aku cinta naik sama dia beribu-ribu ikan dari laut dan hesap yang aku makan beribu-ribu orang yang kesal dan hesap yang aku inginkan always get it from you forever oh my darling, I care about you insya Allah, simpulnya yakin jangan budi merupakan tambatan terakhir karena yang tidak tepat mudah-mudahan dirinya karena cinta dan keluar dan sakinah kawalan warahmah kayak di Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbah amin. Maka sekali lagi yang bukan jangan buli catat bahwa ranah keluarga tipe keluarga dari sisi saya dengan Al-Quran rek tipe keluarga harus salat tina soleh aww toleh urus dulu di bedekong ayah tina Al-Quran terus ayah akan kategori na salat tina wajib tina soleh halak tina urus dulu di bedekong toleh ayah tina Al-Quran gambaran ayah harus salat tina urus dulu di bedekong toleh aww urus dulu di bedekong toleh ayah gambaran tina Al-Quran ayah yang asal dan soleh, awal yang awal soleh, maka ayah yang digambar dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan prinsip aman, bahwa terserah dan jadi budi, niatan. Urang mual tercapai saat ini, lalu dari diri dengan dalam Tuhan, ibadah dan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ini merata lagi, buat cek malam dan jaya, urang ayah yang dapat keluarga sukses. Sakinah wadah warma, baik di jalan imam berada sahabatku, tapi tentu dengan jalan ibadah, oh, atau di mual, misalkan, sampai karena derajat sakinah wa rahmah maka aku sinah luruskan niat kita sejak ibadah ngalaksanakan ketentuan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin sekali lagi aku tak kasih buat terutama ke apa ibu di tempat malam sini pun di tempat di sendirinya ayah lagi saya sendirian dan kata-kata di sini tak kalah maka kata-kata di kolom kedera ulama kejiji terbawa maka kurung malam kolom jero kesalahan kayak apa lagi kita tak biasa hal tetap kasih buat wa qul ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Apabila pada luka itu masih ada harapan sembuh, tapi kalau bisa luka nanti kemana-mana dengan dicari. Aku tahu aku siapun dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Terima kasih. Estafet tuh Neng. Estafet tuh. Biasa dibantos ini kirang pakai kayu. Biasa dibantos tulisannya senama. Biasa kaki banyak estafet tuh setelah ini. Mari ya, teka center wajahnya. Atas pressure rutin selain atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kejang budi hidayat di kita. Nikahkeun kaula ka anjeun. Ka hiji awean ngaran Sinjaris Nuriski. Kalayan nganu mas kawin ku mas 7 gram dibayar kontan. Terima minta kasihan Rizki. Kalayan ku mas kemas kawin emas 7 gram dibayar kontan. Ya, cekap, cekap. Ah. Alhamdulillah ya. Sekali jadi alhamdulillah tos lancar ya nya. Aduh mugia samawaannya. Izin kayak di Perbuga Channel. Mohon biasana melatih futsal kayak melatih berumah tangganya ya. Tapi teka tinggal tebi mantap lah selamat. Teh siate tadi teh kelahiran 88 si Neng kelahiran 2007 masyaallah fenomenal beda 18 tahun ya. Lanjut upacara adat sungkeman ya, di pernikahan adat Sunda itu ada upacara adat sungkeman di mana setelah akad pernikahan dilanjut upacara adat ini sungkeman meminta ridho kepada kedua orang tua untuk menjalankan rumah tangga ya, hidup baru berumah tangga. Jen kami geus merentahkeun ka manusia dinten ngabakti ka indung bapana indungna geus ngakandung manehna dina kaayaan anu mangkana langkung lemahna jeung indungna ngasuh manehna sabila 2 tahun. Kudu syukuran ka kami jeung ka indung bapa maneh ngan kami ungkul maneh urang ka asal. Kasagdeun teu langkah anjeun duaan di payuneun Ibu Rama tetep kalawan gege pamenteu marang tenang sawang duaan ka alam katukang anu jauh narawangan. Pek patepungkeun panitip anjeun jeung panitip indung bapa bayangkeun ku hidep yen dina sateres geuni anu ngarembel sahegat napas anu ngadami dina amin. Pek ngarasakeun ku hidep kaguna jantungna renghap rancukna rarasaan
pin dina salira dina sira sesep ngaliwatan napas kalaunan sindep abon-abon kalayang ngerasakan yang hidup teh kiri ngeset kenyaan jadi kape mana indung bapak pramanda ujang nyai kaset gelis kiranya nunguh kena launan indung sar bapak samemeh hidup duaan barang penta kan jadi indung tek haturanan kena tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjena kalayan dimilikian kukar kukar tegna mana kuningakkan kanu jantan ibu mama bapak dinadangan iya kalayan syariatna disaksini kadang wargi anu hadir iya hakikatnya disaksini ku Allah ta'ala langkung dipayun abdi sejak nganuhunkan haturkan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingangan karena kuasa sayang anu perantos dipaparinkan ka abdi abdi jelas kehatungan kehutangan kumama kehutangan kumama sering kubapa digawit abdi digandung anu ilahar salami salapan sasi tantos kepayahan anu langku-langku siap karyamun mama mama awalai sumujud karun mula izati kumampak kusti Allah menamalai kemana kamari putra putri anu sempurna selamat waluyu selamat sawu selamat waluyu sempurna tina mama miwah bapak mugia dinadangit iya wanci kiwari abdi ngesto dina lelembutan abdi anu pang jerok-jerok na dina mamaras manah anu dasar-dasar na abdi nedahampura abdi nedahapunten dina samudaya dosa berdosa dina tos dosa abdi anu jantan putra muak dan serena abdi yakin sanajan sekumaha beduna ujantan mama sareng bapa pasti lautan hampura jembar mana tiasa ngampunten ka abdi mama sareng bapa salah sana kasedih mama lain kusabab kapusinna indung kanu jadi anak geun sagala kasalahan anu geus dipilampah ku hidup dina waktu anu katukang duka kumama dihampura lahir batin saambulan bobak teu sagede teu mama rido bapa rido ngurusanan hidup didikan dugrugikeun kawan kita ayeuna hidup pantas ngagaduhan anu langkung pangeluar langkung piurama berapa gelis anak ingkas hidup abdi ku mama ku bapa hidup sing aya dina kabagjaan sing aya di kanugrahan ingin ridhoan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, acara saweran dulu ya. Tuh. Nah ini yang punya Sani Rias nih. Ya teh. Ayo. Didamping sama owner. Nggak saya damping ini dinya. Video. Hei Pak Didin, Wilujan. Saya melaporkan pemerintah kewakilan kontribusi. Negara kasih itu
dan sotah tepenan berancang petik kecaroge masing tumut mi pangeran lahir batik tumut sukri parintana disawerkan nih, lihat dulu Bu, ada kanjut kundang ya. Kalau tidak ada kanjutnya, kundang ada kundangnya. Masya Allah, tuh masih banyak lagi di sana tuh yang mau di ini sawerin. Oh, bukit juga mau dilempar ini, bukit mau lempar bukit tuh. Nah, banyak ya ini tradisi sawerannya di sini, kompak ya. Nanti mau melempar buket ya, buket isi uang buat sawerannya. Oh, bersama pagar ayu cantik juga ikut saweran. Siap menangkap buket isi uang. Nanti yang dapat review ya. Banyak banget kanjut kundangnya ini, satu ya. Itu ada lagi guys. Siap ya. Ada Sunda untuk menyampaikan di sini. Ya. Semua satu. Yo, mantap ya. Aur. Masih banyak lagi. Iya.
Bona mantap. Oh. Iya, alhamdulillah. Parbuga siap mantapnya. Happy wedding, dadah. Wih, mantap ya. Terima kasih. Lupa nganti.
Laksana